Ratu dan Raja tuh. Jumpa lagi dengan Lili, Paul, Raja. Teman-teman, Surabaya ini sedang panas. Saya mau minum es dawet Kudus Tak Minto. Rasanya sih katanya mantul. Yuk, kita coba. Namanya dawet apa? Dawet Kudus. Dawet Kudus Cak Minto. Ini wis lama Mas buka. Namanya? Sudah lama buka. Sudah lama, Mbak. Berapa? 96. Lama juga ya. Dulu enggak di sini toh? Dulu di luar sini ya. Luar. Nah, terus masuk sini. Ini minumnya berapa? Minumnya sering beli di sini. Baru kali ini. Oh iya. Katanya sih enak. Mantul. Ibu juga mau nyoba. Iya, enak. Sering beli es di sini? Ya. Sama siapa ini? Ibu. Hah? Ibu. Nama channel YouTube ya Mas? Iya. Sudah dapat esnya. Cocok di udara yang panas kayak gini. Surabaya sedang panas teman-teman. Buka, buka dulu ya. Mau minum es dawetnya dulu. Ternyata sudah lama bukanya. Sudah tahun 96 katanya bukanya. Enak. Cocok di udara yang panas kayak gini. Di Surabaya ini jarang-jarang loh ada dawet Kudus. Ini adanya di Jalan Mejen Sungkono. Mejen Sungkono depannya Jaya Optik. Depannya Optik Joy. Joy. Seger teman-teman. Ayo yang lewat Mejen Sungkono mampir nih. Segar. Gorengan kerupuk. Di sini juga ada gorengan-gorengan teman-teman. Ada tahu, ada martabak. Martabak telur. Tempe dan kerupuk-kerupukan. Nah, ini Pak Minto ya? Nah, ini Pak Mintonya, owner Dawet Kudus. Jangan malu-malu, Pak. Iya. Halo, Ci. Ya. Apa juga mau nyicipi dawetnya Cak Minto? Iya. Enak, seger. Dari mana, Ci? Dari Sepanjang. Oh, dari Sepanjang. Jauh sekali. Iya. Halo, pada para nih. Ah, ini ketemu tetangga. Nah, teman-teman, sudah minum yang seger-seger, yaitu dawet Pak Minto yang berada di Jalan Mejen Sungkono nomor 5. Nah, teman-teman kalau lewat sini beli ya. Rasanya mantul.
seger, cocok diminum panas-panas kayak gini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di tutul tombol loncengnya, dan dilihat sampai selesai. Oke, terima kasih. Yeay.